Halo para fans setia Sule, Info Artis kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar komedian Sule. Kali ini kabarnya terlibat cinta segitiga dengan Natalie Holscher dan Memes Prameswari belakangan ini. Sulit bagi Sule untuk memilih salah satu di antara Memes Prameswari dan Natalie Holscher. Sebab, menurut sang komedian tersebut, baik Memes Prameswari ataupun Natalie Holscher memiliki kelebihan masing-masing. Selama ini, Sule memang santer diberitakan memiliki hubungan khusus dengan dua artis cantik, Natalie Holscher dan Memes Prameswari. Beberapa kali, Sule berada dalam satu acara dengan Natalie Holscher maupun Memes Prameswari. Namun, belum ada kepastian dengan siapa sebenarnya hati Sule berlabuh. Apakah dengan si seksi Natalie Holscher atau si manis bersuara merdu Memes Prameswari? Baru-baru ini Sule kebingungan saat dicecar oleh Ayu Dewi mengenai kedua wanita itu. Hal itu bisa dilihat dalam tayangan YouTube di channel Official Entertainment. Di sana, Ayu memberikan pertanyaan kepada Sule. Artis cantik Ayu Dewi itu lalu bertanya, siapa yang dipilih oleh Sule, apakah Natalie Holscher atau Memes Prameswari? Sule pun harus menjawab hal itu dengan cepat. Siapa yang bakal lo pilih, Natalie atau Memes? Tanya Ayu Dewi, dikutip dari YouTube Official Entertainment. Sule terlihat kaget kala mendengar pertanyaan dari Ayu. Setelah berpikir sejenak, Sule dengan tegas menjawab bahwa dirinya sulit memilih kedua artis cantik tersebut. Menurut sang komedian, keduanya baik Natalie Holscher maupun Memes Prameswari adalah wanita yang baik dan penuh perhatian. Namun Ayu menolak jawaban Sule karena sesuai aturan main, jawaban yang diberikan harus memilih salah satu antara Natalie atau Memes. Harus pilih salah satu, gak boleh dua-duanya. Pilih Natalie atau Memes, ujar Ayu Dewi. Sekali lagi, Sule berpikir agak lama. Hingga akhirnya Sule minta kepada Ayu untuk mengganti pertanyaan tersebut dan diganti dengan pertanyaan lainnya. Namun Ayu Dewi tak mau mengganti pertanyaannya, Sule tetap harus memilih Natalie atau Memes. Akhirnya setelah lama berpikir, Sule pun memberikan jawaban yang mengejutkan. Ternyata, Sule lebih memilih Memes ketimbang Natalie Holscher. Meski demikian, saat menentukan pilihannya, wajah Sule seperti menyiratkan bahwa dirinya merasa tak nyaman dengan keputusan yang dia buat. Ayu pun kembali bertanya, mengapa Sule lebih memilih Memes ketimbang Natalie? Apakah karena fisik, atau karena Memes dikabarkan sedang dekat dengan komedian Sule? Lebih lanjut, Sule mengakui jika dulu dia memang condong terhadap Natalie Holscher. Namun untuk saat ini, Sule mengaku lebih dekat kepada Memes Prameswari. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai komedian Sule yang kali ini kabarnya terlibat cinta segitiga dengan Natalie Holscher dan Memes Prameswari belakangan ini? Sulit bagi Sule untuk memilih salah satu di antara Memes Prameswari dan Natalie Holscher. Baru-baru ini Sule kebingungan saat dicecar oleh Ayu Dewi mengenai kedua wanita itu. Hal itu bisa dilihat dalam tayangan YouTube di channel Official Entertainment.
Di sana, Ayu memberikan pertanyaan kepada Sule. Kita sebagai netizen yang bijak, kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya.